Okay, so Einstein photoelectric theory ataupun teori photoelectric Einstein, apa yang cuba disampaikan macam ni. Sebelum korang buat benda ni, korang kena faham photoelectric tu apa dulu. Okay, photoelectric itu apa? Dia macam ni. Konsep dia macam ni. Cuba korang bayangkan ini adalah logam. Okay, ini adalah setetul logam. Okay, metal lah. Lepas tu kan, ada cahaya. Amboi, jauhnya cahaya. Okay, ada cahaya datang. Ini adalah light. Cahaya. Okay, light ni dia ada tenaga. Light dia ada tenaga, dia ada energy. So bila light ni ada energy, dia pancarkan dekat logam. Dekat logam ni, tiba-tiba elektron dia dapat tenaga. Tiba-tiba elektron dekat logam dapat tenaga. Lepas tu kan dia macam cium, keluar. So elektron akan keluar. Cikgu ulang lagi sekali, cahaya dia ada tenaga. So cahaya yang ada tenaga ni dia dipancarkan ke atas logam. So logam ni bila elektron dia dapat tenaga, cukup je tenaga, elektron tu akan keluar. Okay, keluarnya elektron, nama elektron yang keluar tu adalah photoelectron. Bahasa Inggeris pun sama, cuma ejaan dia lain. So elektron yang keluar ni kita panggil photoelectron. So nama proses ni, nama proses ni adalah photoelectric. Okay, cahaya datang, dia bawa tenaga. So tenaga tu digunakan oleh elektron. Lepas tu kan elektron tu akan keluar. Elektron yang keluar tu nama dia adalah photoelectron. Dan nama fenomena ni nama dia adalah fenomena photoelectric ataupun kesan photoelectric. Okay, katakanlah tenaga yang datang ni adalah 50 joule. Contoh tau, katakanlah tenaga yang datang ni 50 joule. Lepas tu untuk keluarkan, untuk elektron ni keluar dia kena pakai 30 joule. Okey, cahaya yang datang ni dia bagi tenaga 50. Lepas tu untuk elektron ni keluar, dia kena serap 30 joule. Ada baki ke tak ada baki? Kalau cahaya 50 ni datang, okay, dia serap, lepas tu untuk keluar dia pakai 30 joule. Ada baki ke tak ada baki? Ah, pandai. Berapa baki dia? Okay, betul. So baki dia adalah 20 kan? Takkan 20 tu saja-saja. So 20 tu akan digunakan sebagai kinetic energy, tenaga kinetik. Okay, kinetik ni kalau korang masih ingat, tenaga apabila objek bergerak. Kinetik adalah tenaga apabila objek bergerak. Jadi bila dia keluar, dia bergerak. So dia bergerak guna baki yang 20 joule ni. Okay, cikgu bagi nombor lain eh. Cikgu bagi nombor lain just in case, nak bagi nampak sikit. So sekarang ni cikgu bagi, katakanlah yang datang ni adalah 15 joule. So elektron ni untuk dia dibebaskan, dia memerlukan 10 joule. Minimum tenaga yang diperlukan adalah 10 joule. Jadi berapa tenaga kinetik kita? Okay, Syasha betul, Dayana, Arif, Luqman, Lia, Adawiyah, Cikgu assume. Okay, Ukail betul, Adam betul. Alright, so kinetik dia adalah 5 joule. Betul lah tu. So ni nampak senang kan? Okay, memang pun. Sebab kita patah balik dekat konsep fotoelektrik tu. Okay, persamaan. Okay, teori fotoelektrik Einstein, ini adalah persamaan dia. Okay, cikgu bagi contoh. Kita pakai contoh tadi. Katakanlah 15 joule kat sini. Okay, dia perlukan 10 joule untuk bebaskan elektron. Jadi dia ada baki lagi 5 joule di mana elektron tu akan bergerak. So 15 ni adalah tenaga foton. Betul lah, E adalah 15. Tenaga yang diperlukan untuk bebaskan elektron, energy needed to release the electron adalah 10.
tenaga bila elektron tu bergerak, fotoelektron tu bergerak, kinetik adalah 5. Jadi logiklah 15 adalah 10 tambah 5. Jadi ini adalah prinsip keabadian tenaga di mana nilai sebelum sama dengan nilai selepas. Okey, abaikan yang ni dulu. Tengok yang ni dulu. Maksud cikgu tengok nilai dulu. Tenaga elektron, tenaga foton, foton tu cahaya tu lah, tenaga foton 15. Kita pancarkan dekat logam di mana logam tu dia perlukan tenaga untuk keluarkan elektron. Katakanlah dia perlukan 10, dia masih ada baki 5. Jadi 5 tu adalah tenaga kinetik dia. Okay, had ni dulu. Okay, had ni dulu. Siapa ada soalan boleh type dulu soalan. Cikgu bagi 30 saat. Kau ada soalan boleh cakap dulu. Tak ada soalan. Baik. Okay, sekarang. Kalau gitu cikgu nak tanya kejap lah. 1 sampai 8. 1 tak faham. 8 faham. Bolehlah nak jawab soalan. So 1 sampai 8 kat mana kita? 1 tak faham. 8 faham. Kat mana kita? Boy, maksimum 8 je. Alright, so siapa yang baru masuk tu cubalah untuk fahamkan. Alright, kita tak adalah lama sangat, start baru 5 minit. 6. Okay, so anyway, itulah dia cerita dia pasal teori fotoelektrik Einstein. Okay, sekarang ni kan tadi cikgu kata contoh 10 joule. 10 joule ni diperlukan untuk bebaskan elektron kan? Itu ringkasan je. Dia ada nama sebenarnya. Ini nama panjang dia. Nama panjang dia adalah work function W. Fungsi kerja. Okay, tak kisahlah nama dia macam mana pun, korang kena faham fungsi kerja tu adalah tenaga yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari logam. Maksudnya ini nilai minimum dia. Kalau tak cukup nilai ni, elektron tak boleh keluar. So cikgu ulang, fungsi kerja atau work function ni adalah minimum energy required untuk fotoelektron keluar dari permukaan logam. Okay, jadi katakanlah cikgu cakap untuk logam ni W dia minimum energy, tenaga minimum dia adalah 8 joule. Okay, pasuan cahaya ni, photon energy ni, photon energy adalah 5 joule. Boleh tak elektron keluar? Can or cannot? Boleh ataupun tidak elektron keluar? Jawapan dia antara boleh dengan tak boleh. Tak tahu, teka salah satu. Okay, tak boleh. Okay, kalau rasa macam susah nak faham benda tu, just bayangkan macam ni. Yang datang ni adalah duit yang korang ada. Ini adalah harga barang yang korang nak beli. Korang ada RM5 je. Nak beli barang RM8, mana cukup. So tak bolehlah bawa balik. Tak bolehlah bawa keluar barang tu. Okay, so tu konsep dia. Jadi penting untuk, ayat ni memanglah exam dia akan tanya apa definition bla bla bla. Tapi korang sendiri kena faham W tu adalah minimum energy untuk fotoelektron keluar. Okay, so sekarang itu je sebenarnya persamaan fotoelektrik Einstein. Itu sahaja, cuma nombor dia pelik-pelik lah. Okay, sekarang cikgu bagi soalan. Kita bagi situasi eh, cikgu bagi situasi. Katakanlah kita ada logam. Logam dia. Okay, katakanlah logam ni fungsi kerja. Okay, fungsi kerja ataupun work function dia adalah 3×10⁻⁹ joule. Ni contoh je, random. Okay, lepas tu tenaga foton. Okay, ataupun photon energy adalah 4.5×10⁻⁹ joule.
okay, kita ada cahaya di mana cahaya tu membawa tenaga foton ataupun foton energi 4.5 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Okey, lepas tu dia dipancarkan ke atas satu logam di mana logam dia mempunyai fungsi kerja atau work function 3 kali 10 kuasa negatif 19. Soalan cikgu adalah berapa maksimum kinetik energi dia? Berapakah tenaga kinetik maksimum untuk fotoelektron yang keluar ni? Okey, boleh start kira, tapi kalau siapa yang tak faham soalan, cikgu ulang. Kita ada tenaga foton. Maksudnya cahaya tu datang, dia bawa tenaga 4.5 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Lepas tu, fungsi kerja adalah 3 kali 10 negatif 19 joule. Soalan cikgu adalah, kan fotoelektron ni akan keluar kan sebab fotoelektrik berlaku. Berapa maksimum kinetik energi dia? Itulah soalannya. Okay, Syasha betul, Luqman betul, Alia tengok balik formula, Amalia betul, Fatin betul, Arif betul, Adawiyah tengok balik, Atib betul, Karina betul, Lia betul. Okay, formula dia, kalau siapa yang tak ingat tadi, E sama dengan W tambah K. Okay, Ukail betul, Maizatul betul, Parana tak habis tu. Darab 10 kuasa berapa? Okay, Alia very good, Gigi betul. Okay, so E sama dengan W tambah K. E adalah tenaga yang datang tu kan, tenaga foton lah. 4.5 kali 10 kuasa negatif 19 sama dengan W adalah 3 kali 10 kuasa negatif 19 tambah K. Okay, so benda ni kalau nak dapatkan K, dia bawa ke sini lah kan. So tolak, okay, 4.5 kali 10 negatif 19 ni tolak dengan 3 ni. Jadi dapatlah 1.5 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Itulah cerita dia. Okey. Katakanlah tiba-tiba jam kan. Katakanlah, kita tak minta tapi katakanlah jam. Bayangkan konsep tadilah. Okey, ini adalah duit yang korang ada. Ini adalah duit yang korang ada. So duit yang korang ada ni banyak ni harga barang. Jadi ini adalah baki. So bila kita faham benda tu, dia tak ada isu tak faham formula sebab kita tahu nak dapat duit baki tu, kita tolak duit yang kita ada dengan harga barang. Anyway, macam itulah ceritanya. Okay, final answer jangan lupa unit joule. Okay, setakat ni, ini adalah contoh mudah lah. Okay, ni basic. Soalan basic, belum masuk lagi tapi ni soalan basic. Jadi cikgu nak tanya, 1 sampai 5 kat mana kita? Satu tak faham, lima faham. Kat mana kita? Okay, sekarang upgrade sikit eh. Kita upgrade sikit. Gambar dia sama je. Gambar dia akan sama je cikgu lukis. Tapi lawa sikit eh kali ni. Ada logam. Okay, tertiba adalah cahaya ni datang kat bawah. Okey, adalah cahaya ni datang. Okey, sekarang ni katakanlah, sekejap eh, bagi cikgu kira sekejap. Sekejap eh. Okey. Katakan dia punya W ataupun work function. Function ataupun fungsi kerja adalah 4 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Okey, nampak macam senang lah, sama macam tadi kan. Lepas tu dia kata cahaya yang datang ni 8 kali 10 kuasa 14 hertz.
sudah. Okey, sekarang kita cuba tengok 8 kali 10 kuasa 14 Hz cahaya datang kat sini. Work function atau fungsi kerja dia adalah macam ni. Soalan dia adalah berapa tenaga kinetik? Okey, kejap Cikgu nak tulis dulu. Yang mana dah tahu tu boleh try lah, tapi yang belum dengar je cikgu nak tanya. So E sama dengan W tambah K. Ini kita dah tahu tadi. Okay, W kita tahu 4 kali 10 kuasa negatif 19. Lepas tu K kita nak cari. So dekat sini cikgu tulis 8 kali 10 kuasa 14. Okay, cikgu nak tanya, betul ke salah equation ni? Tak tahu teka. Dia salah satu je. Betul ke salah? Kalau rajin beritahulah kenapa salah. Ah, pandai. Yes. Okay, kawan kita kata sebab sepatutnya dalam joule. Hertz tu frekuensi. Unit tak sama. E tu tenaga. Ya, semua pandai. Betul. Tepat sekali. Okay. So sekarang mana boleh sesuka hati? Ini hertz, ini joule. Tiba-tiba korang nak main tolak je. Mana boleh? Okay. So sekarang ni kita nak kena pastikan, okay, yang datang ni pun kena dalam unit joule juga. Okay. Jadi dekat sinilah datangnya, dekat sinilah pentingnya 7.1. Okay, waktu 7.1 korang belajar, formula untuk tenaga adalah E sama dengan HF. Formula untuk tenaga adalah E sama dengan HF, di mana H adalah Planck's constant, pemalar Planck. Okay, H adalah Planck's constant atau pemalar Planck. F adalah frekuensi cahaya tu. Okay, E baru tenaga foton. Okay, Planck's constant nombor dia adalah, sabar jap. (6.63 × 10⁻⁴). Exam dia bagi. Okay, exam dia bagi. Tapi cikgu nak cakap, okay, ada kalkulator yang korang boleh tekan constant 0.6. Cik try. Berjaya tak? Dapat tak? Kalau tak dapat tu, tulis je lah nombor dia salin-salin. Tapi ada tak yang dapat? Korang tekan constant 0.6 dapat nombor ni. Tak exactly lah, dapat 6.62 something. Okay, kalau dapat, dapat. Kalau tak dapat, tulislah nombor ni seketul-seketul. Okay, so sekarang contoh dia macam melompat-lompat. So korang macam kena betul-betul fokus lah sepanjang ni. Okay, dia macam melompat-lompat sikit tapi nanti kita akan datang balik. So sekarang katakanlah frekuensi adalah 7 kali 10 kuasa 14 Hz. Okay, berapa tenaga? Berapa tenaga cahaya yang mempunyai frekuensi ni? Okay, Atik betul. Aizatul, betul ke tu? Kita balik kalkulator. Salah je. Okay, Syasha betul, Alia betul, Amalia betul, Ukail betul, Arul betul, Fatin, Lia betul, Adawiyah betul, Nasaruddin betul. Okay, betul lah tu. So sepatutnya E sama dengan HF. So H tadi adalah 6.63 × 10⁻³ kali lagi dengan frekuensi dia 7 × 10⁴. Jadi korang akan dapat 4.64 × 10⁻⁹ joule. Okay,
Kejap lagi kita datang yang soalan tadi tau. Tapi untuk yang ni, daripada F nak tukar kepada E, 1 sampai 7 kat mana kita? Kalau korang macam tertanya-tanya dari mana datangnya formula semua ni, ni adalah 7.1. Tak ada dalam subtopik ni. Okay. So cikgu patah balik kat belakang. Sekali lagi. Plank constant diberi. Yes. Diberi. Okay. Kalau bukan dalam soalan, dekat depan bahagian formula. Okay. So E sama dengan W tambah dengan K. Kita kena pastikan benda ni tukar kepada joule dulu. Barulah kita boleh dapat K. Okay, sekarang cikgu akan padam working ni, korang yang try. Nah, try. Soalan dia adalah cari K. Bagi unit sekali ya. Okay, Kaidina betul, Atik betul, Zatul betul, Arif betul, Arul unit mana, Fatin betul, Syasha betul. Okay, tapi nombor Arul tadi betul eh. Okay, Luqman, biasakan darab 10 kuasa berapa? Tulis depannya salah eh. Okay. Alia betul. Amalia betul. Okay, Nasaruddin kejap lagi cikgu tunjuk eh, ada salah kira mana-mana tu. Okay, Lia betul. Ukail betul. Ah, Nasaruddin sekarang dah betul. Okay, so dia macam ni eh. Untuk soalan, untuk fizik lah, macam mana nak survive, lebih kurang lah macam mana nak survive dengan fizik. Bila korang tengok soalan, jangan macam cikgu formula nak pakai yang mana. Tak boleh. Korang kena paksa diri cari dulu information. Kita dah tahu bila dia nak kinetik, mesti E sama dengan W tambah K. Kita dah tahu. Bila kinetik je, mesti E sama dengan W tambah K. Settled. Tapi sekarang ni, E perlukan E lah. Tapi dia ada, dia tak bagi E. Dia bagi F. Jadi daripada F nak jadi E, kita guna formula E sama dengan HF. Okay, E sama dengan HF. So HF kita 6.6, E sama dengan HF lah cikgu tulis sini eh. 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. F adalah 8 kali 10 kuasa 14. Okay, sama dengan W yang ni. Okay, by the way, just nak cakap, walaupun korang dah tahu formula W kan, tolong eh, pastikan tahu W tu adalah work function, fungsi kerja. Sebab dalam soalan, dia tak siap-siap cakap W ialah, tak. Dia akan tulis fungsi kerja. Jadi kalau korang tak tahu W tu fungsi kerja, tak function lah. Anyway, 4 kali 10 kuasa negatif 19 tambah K. Gerak, dapatlah sepatutnya lah. 1.304 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Okay, tekan kalkulator elok-elok lah. Okay, ini yang sepatutnya korang dapat. Okay, kalau lah tak dapat, katakanlah dah kira tak dapat sama, screenshot dulu, nanti practice. Okay, jawapan dia memang yang ini. Okay. Alright, selesai. Okay, cikgu bagi saat ini dengan bantuan kan? Ini dengan bantuan. Sekarang cikgu bagi satu soalan tanpa bantuan, korang buat sendiri. Seeloknya berapa tempat perpuluhan? Kalau ikut buku teks, ingat cik 3 kan? Dekat buku teks 3 tempat perpuluhan. So 2 ke 3 tu okey lah. Kan? Sampai 5. Okay. So, cikgu lukis sekejap. Ini tanpa bantuan tau, korang buat sendiri.
Okey, soalan yang sama. Berapakah tenaga kinetik? Kalian ni buat sendiri eh. Soalan dia adalah berapakah tenaga kinetik? Okay, Luqman betul. Fatin, jawapan awak betul. Tapi nanti kejap lagi cikgu tunjuk eh. Dia macam cuba tukar kepada standard form. Better. Okay, Arif betul. Fatih betul. Kiamar betul. Alia betul. Adawiya. Ada salah tekan mana-mana ni cikgu rasa. Cecat balik. Syasha betul. Farhana betul. Khairina betul. Jangan lupa ni negatif 19. Ah, lagi satu. 6H adalah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Okay, Khairina betul. Okay, Fatin. Kuasa tu salah. Dan sepatutnya nombor tu nombor nilai dia nombor dia bertambah. Kail betul. Arul betul. Okay, so next ni kita tengok Amalia, Syafiq, Nasaruddin betul, Fatin, Lia betul. Okay, Syah kena tengok balik eh. Cikgu rasa awak tak tukar something. Alia betul. Okay, so step satu, macam cikgu cakap tadi, thought process. Kita punya berfikir tu kena tengok satu-satu step. Kita dah nampak gambar ni. Okey, ada kesan fotoelektrik, tiba-tiba dia tanya pasal kinetik. Mesti E sama dengan W tambah K. Okey. Lepas tu kita nak cari K. Jadi kita kena lengkapkan E dan W. W dah ada. W kita adalah 3.5 kali 10 kuasa negatif 19. Okey, tambah dengan K. Settled. E kita tak ada lagi sebab ini adalah frekuensi. So daripada F nak tukar kepada E, okay, kita kena pakai E sama dengan HF. E sama dengan HF. Jadi H kita adalah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Okay, lepas tu 6 kali 10 kuasa 14. Okay, lepas tu kan bila kita kira, kita akan dapat 3.9 kali 3.97, 3.98 lah, kali 10 kuasa negatif 19 sama dengan yang ni. Okay, bila kita gerak-gerakkan dia gitu, kita akan dapat 4.78 kali 10 kuasa negatif 27. Habislah yang itu. Okey, dapat? Okey, setakat ni lah cikgu nak tanya. Dapat tak dapat tu macam susah nak jawab. 1 sampai 9. 1 tak faham, 9 faham. Kat mana kita anak-anak? Okey. Okey, berapa-berapa pun tak apa untuk diri sendiri. Okey, supaya cik awak dapat negatif. Ha, siapa tolak siapa tu? Siapa tolak siapa? Dia ni kan 3.98 kan yang tolak 3.5. Ha, ha. Salah kat situ pula dia. 3.98 kan lagi besar, dia tolak dengan 3.5 mesti dapat positif punya. Check balik. Okay, screenshot dulu, lepas tu check balik. Working out dah betul dah, cikgu confirm. Cuma terbalik je.
Okay, settle. Okay, Amalia boleh je? Boleh. Kenapa? Sebab cikgu round off banyak. Okay, dan cikgu pakai kalkulator punya nilai bukan 6.63. Tapi sepatutnya jawapan dia kan lebih kurang sama. Okay, so habiskan kat sini. Sekarang. Sekarang ni, daripada F, kita boleh dapat E. Daripada F, kita boleh dapat E guna formula E equals to HF. Kita tahu benda tu. Tapi sekarang ni, kalau dia bagi lambda, tiba-tiba dia kata cari E. Okay. Boleh juga dapat E. Tapi formula dia adalah HC per lambda. Okay, dia dah jadi banyak kan? Ya, cikgu tahu. Okay, sabar, sabar. Nak belajar, kena sabar. Okay, sekarang E sama dengan HF. Korang akan guna formula ni bila ada frekuensi nak cari tenaga. Okay, sebab H ni adalah constant. Memang dah tetap 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Okay, tapi kalau ada lambda nak cari tenaga, formula dia HC per lambda. Sama je. Maksud cikgu sama tu, H dah ada. 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. C, 3 kali 10 kuasa 8. Ni pun tetap. Ini pun tetap juga. Okay, itu pun constant juga. Jadi sekarang ni, diorang hanya perlu bagi lambda je. Diorang bagi lambda, lepas tu dia kata berapa E. Boleh. Walaupun formula dia panjang macam ni, tapi dia hanya perlu bagi lambda, korang dah boleh dah buat soalan. Okay, sama macam dekat sini. Korang dapat F, boleh terus cari E. Sebab H adalah constant. Okay, sekarang kita test something eh. Ada cahaya ni. Cahaya ni, dia punya lambda adalah 400 nm. Soalan dia adalah cari E. So cikgu nak tanya, mana yang better? E sama dengan HF ataupun E sama dengan HC over lambda? Formula nombor satu ke formula nombor dua yang kita nak guna? Okay. So, practice dengan diri sendiri tau. Okay, ni tips lah supaya tak lupa. Okay, untuk kuatkan proses tu. Bila korang tengok soalan, cakap dengan diri sendiri dalam hati pun tak apa. Oh, ini kita nak cari E. E ada dua formula. E equals to HF dengan E equals to HC per lambda. Jadi formula mana yang patut saya gunakan? Kita akan guna yang nombor dua. Kenapa dah ada lambda? Pakailah yang ada lambda. Okay, macam tu cerita dia. So, kita pun pakai. Alright. So, yang lain tak perlu tahu pun. Kita hanya perlu nombor ni sahaja. Sebab H adalah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. C adalah 3 kali 10 kuasa 8. Bahagilah dengan lambda 400. Betul ke salah? Salah ke betul? Betul ke salah? Dia salah satu je. Betul dengan salah. Ah, bagus. Campur-campur betul dan salah korang. Okay, cikgu nak bagi tahu. Yes. Ini adalah salah. Kenapa salah? Sebab ini nm. Nm tu nanometer. Tak boleh pakai nanometer. Kena tukar pada meter. Okay, bila nampak je nm, nampak je nm ada kali 10 kuasa negatif 9 ya. Kali 10 kuasa negatif 9. Kenapa? Sebab nanometer. Okay, ni korang belajar waktu lower form. Kenapa tak belajar dekat dalam ni? Sebab assumptionnya adalah korang dah belajar waktu lower form. So dia macam alah, pandai dah. Okay, so nanometer tu adalah darab 10 kuasa negatif 9. Okay, jadi itulah dia. Baru betul. Okay, proses dah betul tadi. HC bahagi lambda. Tapi lambda tu kena pastikan dalam meter. Kalau nanometer kena tukar dulu. Anyway, nah kiralah korang. Oh, haa, dia dah kira tadi. Alia, betul ke pakai negatif 9 bukan 19?
So Atik betul. Alia betul, Alia betul. Yes. Alia betul. Maizatul betul. Khairina betul. Luqman betul. Ukail betul. Arul betul. Amar betul. Shasha betul. Nasaruddin betul. Ya betul. Amalia betul, Fatin betul, Syafiq betul. Alright, so kalau korang tekan kalkulator betul-betul ni, kena ni cerita tekan kalkulator betul-betul lah, kita akan dapat 4.97 atau 4.96 lebih kali 10 kuasa negatif 19. Okay, kalau tak dapat, screenshot jap. Okay, screenshot betul, nanti practice eh. Okay, so point dia sekarang ni adalah untuk dapatkan tenaga to calculate the energy tak semestinya HF, boleh jadi HC per lambda, depends on apa yang dia bagi. Nilai H diberi dalam exam, dia diberi dalam exam. Kalau cuba korang tengok trial, cuba korang tengok trial korang kan, H tu diberi dekat dalam tu. Okay, type balik. Okay, sebab ada certain calculator nak dapatkan constant dia macam panjang betul. Okay, baik hafal je nombor daripada cari pakai calculator tu. Tapi kalau tidak, kalau tidak, dekat exam dia bagi. Okay. Alright, so setakat ni lah menggunakan cari energy guna HC over lambda. Okay, 1 sampai 9 kat mana kita? 1 tak faham, 9 faham, kat mana kita? Tak ada lagi macam dalam 1-2 soalan lepas tu habis. Okay, bertahan, bertahan. Okay. So, next eh. Soalan. Katakanlah cahaya datang. Cahaya ni dia kata panjang gelombang adalah 150 nanometer. Amboi. Okay, tapi bayangkan je lah, 150 nanometer. Sekejap ya, bagi cikgu seminit nak kira something jap. Okay. Lepas tu eh, tak maulah 150 cikgu bagi. Okay, tak apa, 120. Okay, so diberi, diberi W dia, work function dia adalah 1.2 kali 10 kuasa negatif 18 joule. Okay, nombor ni semua cikgu yang reka sendiri tau. Jadi dia tak sama dengan kehidupan sebenar. Tapi ginilah lebih kurang. Okay, so soalan dia adalah berapa kinetic energy? Berapa tenaga kinetik cahaya yang keluar? Okay, cahaya yang keluar pula, fotoelektron yang keluar. Okay, formula asas dia adalah E sama dengan W tambah K. Kita nak cari K. Nah, silakan.
Fatin. Fatin salah lagi dekat yang tukar kuasa tu. Dia sepatutnya jadi negatif 19. Okay, Luqman betul. Akilah betul. Arif betul. Irina betul. Okay, Fatin sekarang dah betul. Amar, check balik sebab sekarang kita tengah cari K. E tu dah betul. E awak dah betul. Kita tengah cari K. Okay, Lia betul. Atik betul. Ukail betul. Maizatul betul. Okay, Syah betul. Syah biasakan letak unit sekali. Okay, Syasha betul. Nasarudin betul. Harul betul. Okay, Farhana, ada dua isu kat situ. Satu, cikgu rasa typo. Okay, yang kedua, kita bukan cari E. Kita sekarang tengah cari K. Maksudnya awak kena tolak dengan W. Okay, tenaga unit adalah joule. Alright, so sekali lagi thought process kan. Kita kena fikir dulu macam mana nak buat. Amalia, adalah salah mana-mana tekan kalkulator tu. Check balik kejap. Tengok eh. Kita buat satu-satu. So kita dah tahu W dia adalah 1.2 kali 10 kuasa negatif 18 tambah dengan K. Ini yang kita nak cari. Okay, fine. E dia pula ada dua option. Kita dah tahu E boleh pakai HF, boleh pakai HC per lambda. Tapi dalam soalan ni dia bagi lambda. So kita akan pakai HC per lambda. So H adalah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Okay. C pula adalah 3 kali 10 kuasa 8. Bahagi dengan lambda 150 tapi nano. So kali 10 kuasa negatif 9. Okay, kita tekan kalkulator yang ni dulu eh. Nak make sure kita semua tengah cakap pasal benda yang sama. 6.63 eksponen negatif 34 kali 3 kuasa 8 bahagi 150 eksponen negatif 9 dapat 1.326. Wah, 1.326 kali 10 kuasa negatif 18. Tapi itu adalah E. Sama dengan 1.2 kali 10 kuasa negatif 18 tambah K. Sekarang kita nak cari K, bawa ni ke sini. So korang akan dapat, tolaklah ni tolak ni, dapat 1.26 kali 10 kuasa negatif 19. Okay, sama dengan K. Itulah ceritanya. Okay, unit dia adalah joule sebab dia adalah tenaga. Okay, itulah dia, itulah dia. Oh, untuk yang ni, ada siapa-siapa sangkut ke? Oh, by the way, tadi ada kawan kita tanya macam mana cara nak ingat pasal nano semua tu kan? Okay, kejap eh. Cikgu tunjuk something, kejap. Ni ada certain calculator. Okay, ada certain calculator. Dia boleh tekan benda ni. Kejap eh. Ni tak semua tau. Calculator yang macam lama tu biasanya ada. Tekan shift. Tekan shift. Lepas tu kan, contohlah, contoh. Katakanlah korang nak tukar 600 nanometer kepada meter. Okay. Tekan, kejap eh, sorry. 600 kan? So 600. Okay, shift. Lepas tu, kejap eh. Huruf 3, nombor 3. Okay.
Okay, sepatutnya dekat skrin kalkulator korang tu akan keluar 600 N. Lepas tu bila korang tekan sama dengan, korang akan terus dapat dalam meter. Kalkulator siapa yang boleh benda ni? Siapa yang boleh, siapa yang tak boleh. Yang tak boleh tu hafal lah. Ha, FX570 boleh kan? MS. Yes. Yang boleh, boleh lah. Ha, okay. So ni tips je lah. Sebab dekat kalkulator tu, dekat nombor tu korang perasan atas dia ada huruf M, ada G, ada T. Ha, so M besar tu mega, giga, tera, kilo, pico, semua tu lah. Alright. So tapi kalau tak ada, kalau tak ada, okay, at least ingat yang ni lah nano. Nano ni dia selalu tanya untuk quantum. Okay. So, summary. Kesimpulan eh, kesimpulan. Kesimpulan pada hari ini adalah kita belajar pasal kesan fotoelektrik. So, kita tahu cahaya yang datang tu dia akan bawa tenaga. Lepas tu, bila dia pergi dekat logam, logam tu dia ada fungsi kerja atau work function. Minimum tenaga yang diperlukan untuk dia keluarkan fotoelektron. Dan kalau fotoelektron tu berjaya dikeluarkan, okay, dia akan bergerak dengan okay, dia akan bergerak dengan tenaga kinetik. Okay, katakanlah tenaga yang datang tu 10 joule. Minimum yang diperlukan untuk keluarkan adalah 3 joule. Berapa tenaga kinetik? Okay, tenaga kinetik adalah 7 joule. Betul. Thank you. So sekarang ni dari situ kita tahu persamaan fotoelektrik Einstein tu di mana E sama dengan W tambah K. Lepas tu kita kena pastikan ini adalah E. So untuk dapatkan E, kalau dia pakai F, kalau dia bagi F, kita akan guna E sama dengan HF. Kalau nak dapatkan E daripada lambda, kita akan gunakan E sama dengan HC per lambda. Okay, selepas kita tukar barulah kita boleh buat soalan pengiraan. Kita kena pastikan E dan W ni adalah joule dua-duanya. Okay, macam itulah ceritanya anak-anak. Dah habis dah. 52 minit dah berlalu. So, untuk persamaan fotoelektrik, okay, soalan dalam exam lebih kuranglah dia akan pusing-pusing, campur-campur gitu. Okay, cikgu nak tanyalah untuk hari ni setakat 1 sampai 5, 1 macam tak tahulah apa yang berlaku. Okay, 5 fahamlah, bolehlah kot kalau nak try soalan. 1 sampai 5 korang kat mana? So tak kisahlah berapa pun, yang penting harap-harap exam nanti dapatlah 5 penuh tu kan. Okay, buatlah yang terbaik. Okay, jangan lupa practice. So itu je lah, itu je. So kalau ada apa-apa soalan ke nak tanya yang tertinggal lagi? Cuba tulis dulu soalan, kok ada benda nak tanya. Telegram ada, ada Telegram. Sekejap lagi cikgu send link. Okay, kejap eh, satu-satu. Ui, banyak pula soalan, satu-satu, satu-satu, kejap. Okay, tak apa, type dulu, cikgu scroll satu-satu. Okay, ada kawan kita, soalan dia gini. Okay, by the way, siapa yang macam dah settle tu boleh settle lah. Okay, ada yang tanya, cahaya masuk yang keluar fotoelektrik. Bukan, bukan, perkataan tu betul-betul sikit. Okay, tenaga cahaya datang, cahaya tu dia bawa tenaga. Okey, cahaya tu dia ada tenaga. Okey, kita panggil dia tenaga foton. Okey, so bila dia pergi dekat logam, dia pindahkan tenaga tu kan. So sekarang ni yang keluar tu adalah elektron. Tapi nama spesifik dia adalah fotoelektron, bukan fotoelektrik tau. Yang keluar tu adalah fotoelektron. Fotoelektrik tu adalah seluruh proses ni. Maksudnya pengeluaran elektron tu nama dia fotoelektrik.
Okay, sekejap cikgu pause recording dulu. Panjang pula sekejap eh.